Halo sahabat Streetfood Village. Apa kabar guys? Kali ini lagi di hunting-hunting, ini lagi jalan di sebelah apa nih? Ini apartemen apa ya? Sekolahan apa kampus ya? Kampus Binus ya yang ada di Alam Sutra. Ini lagi jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih sebenarnya, lagi pas lewat sini pengen cari kuliner guys. Tapi di seberang situ kayak banyak kuliner tuh. Ada batagor somai, ada cimol stik kentang, ada gado-gado ketoprak Bang Jali, ada cilok. Ini kayaknya menarik ini nih guys nih. Gado-gado ketoprak Bang Jali. Ini ada di seberang, pas banget di kampus Binus nih tuh. Kampus Binus ya. Binus. Nah, ini Mall Alam Sutra. Ini apartemen Delana apa ya? Lagi dibangun, makanya kita seberang, kita nyebrang dulu nih. Nah, ini kita lagi di depan Binus, nggak sengaja ketemu si Bang Jali nih. Bang Jali, Bang Jali. Ada telur dadar juga. Nih Bang Jali, Bang Jalinya ini bukan nih? Ini Bang Jali ya? Iya, betul. Bukanya jam berapa, Pak? Buka jam 8-an. Sampai jam berapa? Jam 5 mentok. Mentok, siapa hari buka? Siapa hari. Mangkali di sini terus? Di sini terus. Nah, biasanya kalau orang-orang sini pesennya banyakkan apa? Banyakkan sih gado-gado. Gado-gado gitu. Tapi selain gado-gado ada ketoprak gitu ya. Oke, kalau gitu gado-gadonya berapaan harganya? Porsinya 15. 15.000. Ya. Itu pakai ketupat atau nasi? Mau nasi mau ketupat sama aja. Oh, gitu. Jualannya udah lama nih Bang Jali. Untuk mangkal sih udah 4 tahun. 4 tahunan jalan ya. Tadinya keliling. Oh, keliling. Oke, nih guys, kita lihat gado-gadonya. Saya pesan gado-gado aja. Oh, ini sayurnya 15.000 pakai nasi atau ketupat bebas gitu. Ini buat ketopraknya ada juga. Harga 15.000 ada tahunya. Tempenya. Sedang pedas? Sedang aja. Bawang goreng. Biasanya pelanggannya dari mana aja, Pak? Untuk pelanggan masuk semua, dari mahasiswa, karyawan. Ini mahasiswa Binus juga ada? Binus, alhamdulillah ada. Staffnya juga ada kesini. Jadi udah berpetau dah ya Bang Jali nih gitu ya. Alhamdulillah. Karena di sini ada teman-temannya juga, ada Bang Jali, ada Siomay juga. Ada Batagor. Ini biasa favorit orang gado-gado ya. Gado-gado yang dicari. Bisa kalau pagi siang gado-gado sih. Ini polos nih berarti? Polos aja, nggak usah pakai tempat. Isinya tulisan kacang panjang. Kangkang panjang, labu, toge. Labu siam ya, toge. Kol. Kangkungnya lagi nggak ada di pasarnya. Udah 3 hari nggak dapat. Karena lagi panas ya. Iya. Lagi kering. Lagi pada demo katanya. Eh, apanya demo? Kangkungnya? Kangkungnya. Demo. Enggak, cuacanya memang lagi bisa ekstrem. Jadi mungkin kalau kangkung kan biasanya air. Iya. Susah jadinya. Baru pengen nanyain aja, kangkung enggak ada dong. Gimana, bingung enggak ada. Biasanya kangkung paling gampang. Nah, kangkung gampang, bayam. Ini mau dibungkus apa di sini? Makan di sini aja. Boleh. Kali ya nanti.
Kalau tanpa lontong 13 aja. Oh, kalau ini 13 nih. Iya. Ini lontong nasinya 2000 aja. Udah haup cukup dong. Enggak apa-apa. Kita makan. Nah, nih guys, limonya kuning-kuning kayak jeruk songkit. Nah, ini kerupuknya tuh. Nggak sengaja tadi ketemu sama di depan apartemen kampus ya, kampus Binus. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Gado-gado Bang Jali, langganannya Alam Sutra kampus Binus. Makan guys. Sayurnya krenyes-krenyes, pedesnya mantep. Rp13.000 kenyang. Makan. Sayang tadi nggak ada kangkung, jadinya tidak ada hijau-hijaunya, cuma kacang panjang. Katanya lagi susah guys. Duboknya makan lagi. Simpel. Kenyang dan mantap. Sayurnya itu masih kenyal-kenyal. Ya. Tapi ini emang nggak pakai kecap kayaknya. Gado-gado kadang-kadang beda-beda bumbu. Beda rasa guys. Jadi ada potongan tahu. Makanya emang mesti pakai kerupuk yang model gini nih. Nah. Nah. Teman-teman kalau lagi pas lewat Alam Sutra, di sini sih banyak cemilan. Ya. Dia ada Cimo. Banyak itu temannya Batagor. Kali ini belinya gado-gado guys. Ya. Krenyes-krenyes. Akan pakai kerupuk. Kita lanjutin makan. Nah, mungkin aku masih lengkapnya. Kita cantumkan di deskripsi, guys. Oke, selamat kuliner. Mantul.